minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa inna lakum fil an'ami la'ibarah Nuskikum mimma fi butunihi min bayni farasih wa damil labanan Farasih wa labanan khalisan sa'igal lisharibin ومن شمرات النهيل والأعناب تتهدون منه سكرا ورزقا حشنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النهل أن اتهدي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرسون Summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbiki lululan yakhruju min butuniha sarabun muhtalifun alwanu fihi sifaa'ul linnas inna fi dhalika kaumia Wallahu <Suluhu> alaqakum summa yatawaffakum wa minakum illa arada lil umur illa arada lil umur rika la ya'lam ba'da ilmi syai'an inna Allah alimun qadir Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang membabukan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah. Bagi orang yang mengerti dan robbu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian, makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan robbu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dan Allah telah menciptakan kamu kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua, renta atau pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah maha mengetahui maha kuasa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya Sahabat, mari kita mengambil makna dari Quran Surat An-Nahl. Quran Surat an nahl artinya adalah lebah. Surat ini merupakan surah ke-16 di dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surat makiyah. Di dalam ayat 68-69 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lebah dengan kepesialannya. Lebah secara khusus diperintahkan untuk membuat sarang-sarang di pohon atau di tempat yang dibuat oleh manusia. Lebah makan sari-sari bunga dan buah. Dari sari-sari itu kemudian menghasilkan madu yang dapat bermanfaat bagi manusia. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa sesuatu yang hasilnya baik akan menghasilkan hal yang baik pula. Kita sebagai manusia juga semestinya harus biasa makan makanan yang baik karena makanan itulah sumber energi kita. Maka jika makanan kita baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Hal tersebut tercermin dari kesehatan kita, alat tutur kata, bahkan terkait dengan otak kita. Masya Allah, semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.